atas, menaik ke atas aja. Mobil kamu itu di sekarang sebelahnya apa? Lihat toko apa sekarang? Ai, ai, balik. Kita naik ke atas, kita bentrok. Naik-naik atas, kita naik atas. Begitu saya tahu info Amira sudah demo, saya panik. Karena saat itu saya belum beli boneka. Masih cari boneka. Hadiah keempat itu belum didapat. Tapi saya tahu info Amira itu sudah sampai di mall. Jadi saya langsung minta temannya untuk mengajak Amira tidak untuk tidak ketemu atau berpapasan dengan saya. Toko bonekanya selain di sini di mana? Ini harus dia yang beli ya? Iya. Kalau saya yang beli, masalah nggak? Tapi kan dia yang tahu selaranya. Ayo, aman. Mereka di sana. Ini teddy bear. Yang ini apa yang ini? Yang ini. Jadi hari ini kita kucing-kucingan sama Amira. Amira udah ada di mall sini. Dan kita persiapan belum beres semuanya. Kita belum rehearse, kita belum beli boneka. Sedangkan target udah sampai di sini. Semua hadiah akhirnya sudah tersedia, tapi masih ada satu hal lagi yang harus dipersiapkan, yaitu surat yang akan ditempatkan di masing-masing hadiah. Sementara Amira masih ditahan di dalam mall, saya dan tim melakukan persiapan terakhir, tapi masih ada satu kendala, yaitu properti balon terbang yang tidak bisa membawa pesan untuk Amira. Setelah beberapa penyesuaian, akhirnya masalah balon bisa teratasi. Amira pun kami persilahkan untuk menuju tempat eksekusi. Eksekusi pun kita mulai. Sayang, tonton ya video ini, spesial untuk kamu. Assalamualaikum, Amira sayang ya. Lewat VT ini, mau bilang kalau bersyukur banget dipertemukan sama kamu. Kamu itu sosok yang cantik, baik, perhatian, sering waktu berjalan. Ternyata kamu terbukti kalau cantiknya kamu itu merupakan pancaran dan cerminan dari hati kamu, dari sifat kamu, dari sikap kamu, tutur kata kamu, dan cara berpikir kamu. Bukan cuma cantik, baik, perhatian aja yang acari dari seorang wanita. Tapi ya melihat ketulusan di mata kamu, dan gak butuh waktu lama untuk bikin A yakin sama kamu. Pada akhirnya, A mau bilang terima kasih sekali kamu terima apa adanya, selalu nemenin AA, selalu support, selalu care, sayang sama keluarga AA, dan sayang tulus ke AA. Semakin yakin di diri AA kalau memang kamu orang yang paling AA cari selama ini. Ingatkan sayang, kalau kita selalu yakin dan selalu komitmen jalanin hubungan ini dengan selalu sayang, mesra, romantis, indah selalu selamanya. Amin. AA sayang kamu. Thank you.
Boneka ini hadiah untuk kamu. Aa tahu kamu sangat ingin boneka ini. Saya ambil hadiah kedua ya. Aman. Cokobol ini juga untuk kamu sayang. Ah, bikin sendiri loh cokobolnya. Udah ambil kue coklatnya ya. Tembi di standbykan Mas Dimas ya. Standby I. Jual dia ketiga. Dan yang terakhir, bunga putih yang indah ini sangat spesial untuk kamu. Sebelumnya mau minta maaf ya sayang. Seminggu kemarin itu banyak bohong sama kamu, alasan meeting segala. Sebenarnya nyiapin ini semuanya buat kamu, buat kita. Ya mungkin kesannya instan ya sayang, kesannya spontan atau instan. Tapi menurut AA, jalanin hubungan itu bukan masalah kuantitas, tapi masalah kualitas. Rasa kualitas kita sudah sangat luar biasa dan A bersyukur dipertemukan sama kamu. Karena kamu juga orangnya luar biasa, kamu bisa terima apa adanya, kamu hargain A, yang paling penting juga kamu sayang banget sama keluarganya AA. Yang jelas saya tuh pengen jalanin hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai akhirnya juga kita terus bersama. Dan tentunya kita jalanin semua itu dengan rasa yang tulus, rasa yang ikhlas, saling sayang. Kan ingat ya, kita harus selalu saling sayang, selalu mesra, selalu romantis dan selalu indah. Karena kamu itu dasarnya juga indah, sayang. Amira Zatul Hima, maukah kamu menikah dengan AA Heldi Dimas Panji Kundalini? Walaupun waktu kita bersama terbilang singkat, tapi cara AA ini sudah memantapkan hatiku bahwa AA adalah pendamping hidup yang tepat. Jadi, tidak ada alasan bagiku untuk berkata tidak. Congratulations! Sukses! Alhamdulillah, selamat ya! Cinta adalah ketika kamu memahami apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan, bahkan yang tidak terucapkan sekalipun.